pacaran berisiko, nikah dini, seks usia anak, KTD, aborsi, dan nafsa mengitai remaja masa kini. Kalau bukan remaja, siapa lagi tempat Indonesia menaruh harapan? Ini akan menjadi sebuah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan menuju bonus demografi 2045. Remaja silenial, remaja yang akan menjadi Indonesia's golden generation. Namun, sadarkah kita bahwa remaja juga akan menjadi kendala utama menuju bonus demografi tersebut? Salah satunya, kasus pernikahan usia remaja. Isu ini tentu menjadi ancaman yang nyata bahwa remaja menjadi kendala menuju bonus demografi karena dapat menjadi penghambat dalam upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan terampil. Itulah alasan saya, Yuda Firmansyah, pendidik sebaya PIK R. Gracia, memberi solusi Genre in the Class, program kerja yang membantu remaja di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kebumen untuk tahu, mau, dan mampu menjalankan perannya sebagai remaja sekaligus pelajar yang cakap genre. Di Genre in the Class, sebaya diajarkan untuk lebih mengenal dirinya dari fisik, sikap, dan emosi dengan media, gambar diriku, dan tentunya aplikasi Genre Mind. Sebuah aplikasi KIE yang berisi genre yang disajikan dalam bentuk digital untuk remaja zilenial. Salam Genre! Bersama Forum Genre, saya ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan remaja yang anti pernikahan dini di lingkungan masyarakat. Dengan gerak beraksi, genre aksi, berani, aktif, sehat, dan asyik. Program yang ditujukan untuk remaja-remaja di lingkungan masyarakat Desa Karangedang yang tidak hanya untuk remaja yang berstatus pelajar, namun juga remaja yang putus sekolah agar menjadi remaja yang ber-PHBS, tidak stunting, dan tegar remaja sebagai calon pengantin 2125 saat bonus demografi menanti. Jadilah remaja yang main berencana, main dalam bergaul, dan katakan tidak pada nikah dini, KTD, dan nafsa. Remaja main, remaja berencana. Saya, Yuda Firmansyah, Duta Genre Kabupaten Kebumen, siap menjadi Duta Genre Jawa Tengah. Salam Genre!